Kapolda Riau, Irjen Pol Iqbal, menjelaskan bahwa jajarannya saat ini tengah melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab ledakan yang terjadi di kilang Pertamina Dumai. Kapolda memastikan bahwa hingga Minggu dini hari kondisi kilang aman dan kebakaran yang terjadi telah berhasil diatasi oleh Pertamina. Lama setelah ledakan, situasi dapat ditenangkan dan api berhasil padam. Dari laporan Kapolres, api berhasil dipadamkan tidak kurang dari 20 menit. Tetapi korban jiwa, dugaan yang detailnya akan nanti dilaporkan kemudian. Saat ini kita sedang melaksanakan yang paling pertama adalah meyakinkan seluruh masyarakat yang terdampak aman. Memang setelah kejadian terdapat 9 orang warga masyarakat yang luka-luka, tetapi luka-luka kategori ringan. Bahkan dari 9 itu 2 diperbolehkan pulang dan 9 diberikan pelayanan intensif oleh teman-teman dari Pertamina, dan saat ini sudah